dulu XL. Pas mula kahwin dulu XL, sekarang ni 4XL. Ya, faham susah. Beli je dah kahwin. Dah suami kita. Pun besar-besar pun suami. Suami kita tak boleh. Betul lah kak? Tahu tak pun. Okey. Itu dia. Baik. Terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ketika mendengar azan membaca doa ini, Allahumma rabbana ajalna tamma wa salatil nafi'ah salli ala Muhammad wa radha'ana ridha. Ya Allah, Tuhan yang mencerahkan surat azan dan sembahyang yang bermanfaat, sembahyang sunat yang bermanfaat. Selawat ada dalam Nabi SAW dan redha'lah aku dengan redha yang sedar. Maka layaklah baginya syafa'atku, kata Nabi SAW. Kalau dah tersesat, tak ada doa lu boleh. Baik, dalam hadis yang lain, ada Abi Darda berdoa aku daripada Abi Darda berdoa aku. Siapa Abu Darda? Abu Darda ini seorang sahabat Nabi yang zuhud. Isteri dia Abu Darda pun zuhud juga. Kira-kira dia pun baik sikit lah daripada Ali Baba. Dengan isteri dia. Masa miskin dulu, baik sikit lah dia boleh. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Husain Nabi sallallahu telah bersabda, ila sami'an muadzin, apabila mendengar muadzin melakukan azan, jawablah kemudian berdoa, Allahumma rabbana da'watit tamma was-salatil qa'imah. Ya Allah, Tuhan yang mencerahkan surah azan dan sembahyang yang didirikan, salli ala Muhammad, selawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aqi su'alahu yawm al-qiyamah, dan kurnialahkan kepada baginda wasilah yang pada hari kiamat. Doa tapi tak kat tu. Wa kana yusmiwaha man hawlahu yuhibbu an yaqulu mithla dhalika. Ya. Sehingga dia dengar siapa yang berbuat demikian, sehingga dia dengari oleh mereka yang hampir dengannya. Dan dia suka. Wa yuhibbu an yaqulu mithla dhalika. Dia suka sekali orang lain bersama baca sedemikian. Bila sampai pun muadzin, tak kala mendengar muadzin melakukan azan. Itu dia. Maksudnya dia sebarkan doa tu, dan dia suka orang berdoa dengan doa tu. Wa man qala mithla dhalika ila sami'a muadzin. Maka siapa yang berdoa seperti itu tak kala mendengar mendengar bila melakukan azan, wajib adalah syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia kiamat. Berhaklah untuk diri dia mendapat syafaat Nabi sallallahu pada hari kiamat. Mana sedar kita jadilah kalau kita berdoa lepas azan tu, adalah chance kita akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia sebenarnya. Tak payah nak pergi kepala nak fikir. Jawab ya azan. Allahu rabbana hadina al-kitabah was-salatu qa'imah. Sampai ni. InsyaAllah adalah peluang kita dapat syafaat Nabi SAW. Ini Nabi sebut hadis dua ayat Tabrani. Hadis dalam sebuah riwayat lain, maupun siapa yang mendengar azan boleh membaca Allah Rabbana kita wa salatil qa'imah wa salatil nafi' as-salih ala Muhammad wa ta'ala rida. Dan saya diterjemahkan tadi, ya, siapa yang berdoa demikian wajiblah bagi dia syafaat Nabi SAW. Hadis riwayat Tabrani. Jadi doa lepas azan ni pun ada beberapa usi. Doa tadi Allahumma rabbana ajalna tamma was-salatil qa'imah ati mahsana mahmudul sirr fadilan kulli. Doa yang ni Allahumma rabbana ajalna tamma was-salatil qa'imah salli ala Muhammad wa ati sura yaum al-qiyamah kulli. Kemudian salli ala was-salatil nafi'ah salli ala Muhammad wa ta'ala ridha kulli. Jadi mana-mana kulli. Jadi semua doa itu kalau kita berdoa kepada Allah selepas azan, maka kata Nabi SAW berhak kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kata. Bagi kita sampai bersuat berpunam. Tak bukan sebenar. Bersuat berpunam perkara 4. InsyaAllah bila kita datang, kita akan sambung bersuat berpunam perkara 4. Sebagai penutup kepada bab kelebihan menjawab azan ini. InsyaAllah. Ya, tarikh dia ialah pada 15 Disember 2012. Okay.
15 Disember 2015. Surat 26 perkara 4. Jadi ada dua perkara yang saya nak sampaikan sebagai mengakhiri kuliah kita pada hari ini. Ya, kepada tuan-tuan yang masih berminat untuk mendapatkan kitab ya, kitab Syarahul Majmu' Muhammad yang seri pertama ini ada saya bawa. Untuk tuan-tuan memiliki harganya RM10 ya. Kalau ada yang belum lagi ya, masih lagi kata orang sudah melamun. Tengok, aku tak ada tengok ya. Boleh dapatkan pada pagi ini ada lagi. Yang mana yang buku apa tu pun dah dapat ya? Yang mana yang dah dapat buku yang silap tu pun dah dapat ganti ya? Okey, alhamdulillah. Jadi yang belum ada buku tu boleh dapatkan buku pada pagi ini. Ya, harganya RM10 saja dan juga sedikit daripada siri 2. Sebab kita pun bukannya dapat terap turun ke seriban untuk ambil buku ni. Jadi kalau kita ambil 2 sekali ataupun kita ambil siri 2 tu boleh pakai untuk kuliah-kuliah yang akan datang walaupun dia tahu ya, untuk menghantarkan kitab ni memakan masa 6 tahun. Saya dah kira lah. Kalau 2 kali sebulan, 3 tahun habis. Kalau macam kita sekarang, 6 tahun juga. Ya, dah boleh dapat 2 orang cucu. 6 tahun tu. Sampai lah tak boleh jemu untuk muka saya lah. Daripada usaha sendiri, tak berubah handsome, jadi handsome pula. 6 tahun tu, mungkin lah kan, mana tahu, umur yang handsome. Dah boleh tanya lah, Ustaz. Ada ruang lagi, Ustaz. Saya nak saya kau habis universiti ni, umur 24. Saya pun ada awas halal lah. Dah orang bidang raya. Saya cakap boleh, orang bidang raya, yang weh. Orang bidang apa? Bukan orang bidang orang, orang bidang apa? Boleh saya beritahu dengan akak diri cakap lah dengan rumah saya. Ujuk hendok tengok itu dah lepas 6 tahun. Badan dah buruk kan. Sihat lah bukan sakit lah. Yang faham tak benci. Jadi walaupun 6 tahun kita nak katakan cakap ni untuk masuk siri kedua tu tapi tak rugi kan. Kalau kita memiliki kedua je sekali. Jadi ada saya bawa juga siri dua tu. Siri satu dan juga siri itu yang pertama lah. Yang keduanya kepada sesiapa di antara tuan-tuan yang masih berminat untuk menyumbang dalam pembinaan kompleks sufi ya, seperti mana yang saya dah wawarkan 2 bulan lalu, ada lagi ruang ya. Sampai saya wawarkan untuk kali yang terakhir pada bulan ini ya. Pada masuk bulan depan ini saya tidak lagi kempen kerana dah cukup 3 bulan. Saya punya pendekatan lain pula Facebook dan sebagainya. Ya, sebab saya dah raung di seluruh tempat yang kita mengajar selama 3 bulan saya dah kempen benda ni. Jadi saya tak mahu nanti kalau berterusan mungkin ada bunyi-bunyi yang tak cantik di belakang. Sungguh perusahaan sini itu tak kumpulkan duit untuk tahu sahabatnya atau pergi rehatkan dia. Jadi saya tak nak benda timbul dalam pemikiran tuan-tuan. Jadi saya ambil 3 bulan. Tapi kalau tuan-tuan ni, kalau kata ada yang bertanya, Ustaz ada lagi tak? Ustaz kolek yang kata yang komplek sufi tu? Saya kata ada lagi. Tapi saya tak kempen lah. Jadi saya buka ruang kepada tuan-tuan untuk bulan yang akhir ni, ruang untuk menyumbang. Dan sebarang sumbangan untuk wakaf RM1.50 ini, semua wangnya ada sijil. Ada sijil kita akan terus bagi-bagi sijil wakaf tu. Jadi maknanya tuan-tuan tu dah ada sumbangan tuan-tuan di situ. InsyaAllah dah ada sumbangan dia, dah ada tanda di situ. Maknanya nama tuan-tuan tu akan ada. Sebab bila habis dia buku ni, saya akan serah buku ni kepada kumpulnya, kepada yang kumpulnya dia. Sebab dia akan masukkan nama tuan-tuan tu dalam list senarai wakaf-wakaf kompleks ni. Dia akan masuk. Jadi tuan-tuan insyaAllah duit kita tu akan sampai kepada yang berhak. Tidak ada masalah, tidak ada timbul apa-apa keraguan insyaAllah. Jadi itulah dua perkara yang saya boleh wawarkan kepada hari ini.
Ya, sekali lagi saya beri kesempatan untuk buka tempat dan tuan atas segala itu pun kata yang kita kasar, ya tak, ya? Kalau ada dekat, kalau ada yang terkasar atau yang sensitif itu saya temanglah. Ya, bukan sengaja tapi ya, itu ada kelemahan saya. Ya, dan juga saya ambil kesempatan di sini untuk ucap kepada tuan-tuan dan perempuan selamat menyambut tahun baru Hijrah 1434 Hijriah yang mudah-mudahan Hijrah Rasulullah SAW yang mampu kita sebatkan dalam jiwa kita, semangat Hijrah itu mampu kita amalkan dalam kehidupan kita. Maknanya bukan setakat Hijrah tempat saja, tapi kita Hijrah semangat kita, sikap kita, pendirian kita, tindakan kita daripada baik, walaupun dah cukup baik dah, tapi kita upgrade lagi, naikkan taraf lagi sampai jadi yang terbaik insyaAllah. Itulah maksud ummatah wasatiyah, itulah maksud wasatiyah yang disebut dalam tema Ramadhan Hijrah kita pada tahun ini. Sekianlah untuk kali ini. Wallahu sallallahu wa barakatuh fikum. Aku lepas Allah berfaksin di walaupun sesuatu kita akhiri kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih apa-apa Rasulullah SAW. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم ارحمنا من هذا الدين المرحوم وتفرقنا من الفرقة المقسومة اللهم إنا نزلت في دخول أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بارك شر وخلق جوا وشتت كل قرى ونزل أكرم وسط على كل كتابك يا قهار يا جبار يا متقين يا الله يا الله يا الله الله بيزور كتابه يا بيسه ويا بعزه بيزور فاطمه بيزور محمد صلى الله عليه وسلم ربنا زيد الموزون في الرفاق ربنا ربنا زيد الموزون في الرفاق 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 ربنا زيد الموزون يا الله يا تهان يا تقول مولى يا الله bahawasanya anak kami wabahnya dikiki dan wabah asal razim pada pagi esok akan dihantankan. Maka selamatkanlah mereka berdua itu di bawah lindunganmu, ya Allah. Jadikanlah menghantar mereka itu selamat dari dunia sehingga akhirnya. Dan kemudian sekali kali ini di hadapanmu, ya Allah, dalam berkat kemuliaan kasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ta'ala 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 wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.